Badai matahari merupakan salah satu fenomena alam yang terdampak pada kehidupan manusia. Fenomena ini disebut dapat mengakibatkan kiamat internet hingga perubahan iklim di bumi. Matahari melewati variasi periodik atau siklus aktivitas tinggi dan rendah yang berulang kira-kira setiap 11 tahun. Berdasarkan pengamatan para ilmuwan, siklus tersingkat berlangsung selama 9 tahun. Siklus ini telah diamati selama 14 tahun. Pada puncak siklus tersebut, atau yang dikenal sebagai solar maksimum, kutub magnet matahari akan terbalik. Sepanjang jalan, perubahan magnet matahari menghasilkan lebih banyak bintik matahari, lebih banyak energi, dan menyebabkan letusan partikel matahari. Matahari akan mengalami berbagai aktivitas seperti suara matahari, lontaran massa korona, angin matahari berkecepatan tinggi, dan partikel energi matahari. Semua aktivitas matahari didorong oleh medan magnet matahari. Aktivitas tersebut mengakibatkan ledakan besar partikel bermuatan atau yang dikenal dengan badai matahari. Badai matahari terjadi ketika matahari melontarkan semburan energi yang sangat besar dalam bentuk semburan matahari dan lontaran massa korona lapisan terluar matahari. Fenomena ini mengirim aliran muatan listrik dan medan magnet menuju bumi dengan kecepatan sekitar 3 juta mil per jam. Peneliti Pusat Riset Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Johan Muhammad menjelaskan bahwa badai matahari akan menyebabkan gangguan pada kondisi di atmosfer, khususnya ionosfer maupun geomagnet ini. Gangguan ini memiliki skala yang berbeda-beda. Fenomena ini juga dapat mengganggu teknologi di luar angkasa. Badai matahari juga bisa berpengaruh terhadap teknologi manusia yang ada di luar angkasa, misalnya satelit, stasiun luar angkasa, para astronot, dan lain-lain yang dilansir dari Pusasa Sain 8 Go ID. Sementara itu, ilmuwan asal University of California, Amerika Serikat, Sangeeta Abdujoniti mengatakan bahwa badai matahari yang ekstrim bisa mengakibatkan kiamat internet. Sebagian besar populasi di bumi akan sulit terhubung internet selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. LAPAN memprediksi siklus matahari akan mencapai puncak pada tahun 2022. Puncak siklus tersebut memungkinkan aktivitas matahari semakin meningkat dan memicu terjadinya badai matahari. Pada tahun 2022, diperkirakan siklus matahari akan mendekati puncak siklus sehingga aktivitas matahari memungkinkan akan semakin meningkat. Pada keadaan seperti itu, besar kemungkinan akan terjadi peningkatan frekuensi kemunculan flare dan lontaran massa korona serta peningkatan kecepatan angin surya di matahari akibat banyaknya aktivitas transien di matahari.